So I shut my mouth. So won't you tell me, babe, are you happy now? You're the only one who can up and run, leave me just as empty as the day you came. You hold all the cards, all the broken hearts, strung over your shoulder till it's all in vain. And only you know the strength in your teeth, washing the weight of your pockets so deep. Your teeth washing the weight of
Bagaimana Mbak kesan-kesannya setelah tim Uniska kesini? Senang. Senang ya. Dapat apa saja tadi? Informasi apa? Informasi tentang fakultas atau prodinya, informasi beasiswa dan fasilitas dan juga pendaftarannya. Oke, terima kasih ya Mbak. Iya, oke. Nama saya Rizka Damayanti, kelas 12 TKP 1. Ya. Gimana kesan-kesannya tadi setelah ada dosen Uniska datang kemari untuk menyampaikan informasi terkait Uniska Kediri? Senang. Sangat senang. Kesan-kesannya sangat senang bisa mengetahui tentang program studi di Uniska dan tentang pendaftaran di Uniska, tentang biaya juga. Saya lebih tahu tentang Uniska dari dosen-dosen di Uniska. Kira-kira kalau kuliah ini mau ambil jurusan apa misalkan kuliah? Ambil sudah adik. Punya angan-angan atau bayangan untuk kuliah? Sudah. Apa? Insya Allah ambil agribisnis. Oh, kenapa agribisnis?
karena ingin menambah wawasan tentang kayak bisnis, terus mengelola tentang bisnis dan juga kayak pertanian gitu. Oke, alhamdulillah hari ini kita dari tim PMB Uniska Kediri ke SMK Bakti Mulia Pare. Hari ini ditemani Ibu Sherly selaku BK dan juga Bapak Hendy selaku BKK di SMK Bakti Mulia Pare. Saya ucapkan terima kasih Bapak atas kerjasamanya karena sudah membantu kita untuk promosi atau menginformasikan tentang program studi yang ada di Uniska Kediri. Terima kasih. Ini kita bersama tim PMB Uniska bersama Bu Umi Nadiroh, Ibu Maya dan juga Bu Iin. Oke, kita tanya-tanya bagaimana kesan-kesannya setelah masuk di kelas-kelas SMK Bakti Mulia. Gimana Bu Umi? Oke, kalau dari kelas yang saya masukin, siswanya aktif ya, semangat. Welcome banget. Oke. Bu Maya bagaimana? Tadi saya masuk kelas yang tadi untuk siswanya aktif. Terutama tanya-tanya tentang teknik komputer di sana banyak siswa yang mau melakukan bisnis dan kesatuan. Oke, Bu In bagaimana? Ya, tadi ada 3 kelas, satu yang itu 12, satu yang ada RPL. Kemudian bagi anak-anak, karena mereka RPL ya saya bimbing arahkan ke komputer. Mereka banyak tanya terkait yang pertama biaya kuliah, yang kedua kelas tadi kelas malam, kemudian tanya masalah KIP. Terus kemudian juga mereka antusias itu kalau misalkan kelas sambil kerja bagaimana. Alhamdulillah okay. Banyak yang ini Pak punya Tuhan. Dan yang kita punya. Oh gitu. Pertanyaannya harus sama sih, semuanya harus sama ya. Pertanyaannya ya sekiranya tentang KIP, pasti. Terus tanya biaya juga sih sebenarnya tadi. Biayanya kita kasih garis besarnya aja sih. Oke, terus harapannya setelah ini bagaimana untuk siswa-siswi SMK Bakti Mulia? Ya, masuk tadi kamu terbanyak kan? Banyak. Juga banyak. Ya, mudah-mudahan. Semangatnya mereka apa ya, yang penting adalah mereka, apa, sekarang fokus dulu aja lah ke ujiannya lah. Harapannya nanti pasti kita tunggu di Uniska, cuman mereka saat ini kita apa biar fokus ke ujiannya. Oke, terima kasih ya Ibu. Mudah-mudahan nanti SMK Bakti Mulia banyak yang tertarik untuk daftar di kuliah di Uniska. Itu ya, amin. Terima kasih. Bagaimana Pak kesan-kesannya di kelas ini Pak? Alhamdulillah kita ngadakan sosialisasi tentang Uniska dan penerimaan mahasiswa baru Uniska. Alhamdulillah kelas ini sangat responsif ya, tadi sudah mulai banyak tentang prodi Uniska itu apa aja, kemudian arah dari prodi itu jenjang pekerjaan ke depan itu apa juga tanya, kemudian juga masalah beasiswa di Uniska saya juga sudah jelaskan tentang ada beasiswa KIP, ada beasiswa dari Basnas atau mungkin GNOTA dari kabupaten maupun kota Kediri. Itu tadi yang bisa saya jelaskan. Dan kelihatannya responnya alhamdulillah cukup baik. Semoga nanti akan ketemu saya di kampus Uniska tercinta. Oke, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku kepala sekolah SMK Bakti Mulia Pare Kediri mengucapkan banyak terima kasih kepada tim PMB dari Uniska Kediri. Dengan sosialisasi ini berharap ada nanti dari murid kami yang pengen melanjutkan kuliah ataupun ke perguruan tinggi bisa menjadi salah satu mahasiswa atau mahasiswi dari Uniska. Karena kami juga melihat bahwa keseriusan Uniska dalam mengembangkan SDM anak-anak bangsa di Kediri Raya ini sangat-sangat serius. Nah, mungkin harapan saya itu saja, artinya nanti kami punya alumni yang bisa juga menjadi salah satu atau bahkan yang jika melanjutkan ke level pendidikan itu salah satunya adalah ke Uniska. Mungkin itu saja harapan dari kami.
terima kasih sekali lagi buat tim PMB dari Uniska yang datang hari ini ke sekolah kami. Kurang lebihnya kami mewakili SMK Negeri Mulia mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf jika ada kekurangan. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imam Hanafi sebagai wakil kurikulum SMK Bakti Mulia Pare. Hari ini tanggal 19 Januari 2023 dari Uniska Kediri sedang melakukan sosialisasi atau audiensi kepada anak didik kami yang kelas 12 terkait dengan kampus Uniska. Suasana dalam penyampaian tadi kami pantau kondusif, siswa-siswi juga banyak yang antusias. Mereka mendengarkan penyampaian-penyampaian dari dosen-dosen Uniska yang sudah memberikan pemaparan penjelasan terkait Uniska juga sangat jelas, dan mereka terlihat antusias dan tertarik dengan apa yang mereka sampaikan. Dan memang dari kami juga, alumni-alumni kami juga beberapa, dan banyak juga yang dari kami kuliah di sana juga, dan banyak anak-anak yang mengetahui hal itu. Dan kampus Uniska pun juga sudah tidak asing lagi di sekolah kami, karena tahun lalu juga telah mengadakan kegiatan PLP untuk Fakultas Keguruan Bahasa Inggris selama kurang lebih 3 bulan. Alhamdulillah itu juga berjalan dengan lancar, antusiasmenya juga baik, hasilnya pun juga baik. Itu yang bisa saya sampaikan, dan terima kasih kepada Uniska yang telah bersilaturahim dan memberikan kepercayaan kepada kami. Dan semoga kita SMA Bakti Mulia Pare dan Uniska Kediri bisa terus menjalin hubungan silaturahmi, hubungan yang baik. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.